Papi, coba lihat itu barang mama. Drama bagasi nggak cukup, harus bongkar koper. Ada box khusus menyusui. Hai guys, jadi sekarang hari keempat, tapi kita keluar dari hotel, langsung pergi sarapan di mana Pi? Ciktan. Ciktan, daerah Vivo City ya. Oke. Di menunya ini makanannya halal ya ga? Ada chicken curry. Langsung apa nih? Lainnya juga oke. Sekarang kita mau makan dulu. Bye. Terus kita lanjut ke Kopitiam beli tos. Kayak tos. Minumannya rotinya. Abis ini kita mau keliling-keliling dulu di dalam mall ini. Let's go. Tadi 4 dolar. Harga kepotongnya? Iya, langsung. Pulangnya mah gratis. Sebelah balik 2 dolar. Lama emang? Iya, lumayan sih belum. Cuma satu stasiun. Kita cuma satu stasiun. Di depan sini nggak jadi bisa kerekam. Sebentar lagi kita akan melewati Pulau Sentosa. Sebelumnya, pulau yang berada di perairan selatan Singapura ini dikenal dengan Pulau Celaka atau pulau yang dibaliknya terletak kematian. Tadinya merupakan benteng militer Inggris. Setelah pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Singapura kembali berada di bawah pemerintahan Inggris. Dan pulau ini berubah nama menjadi Sentosa, yang dalam bahasa Melayu berarti damai dan tentram. Indah banget kan pulaunya? Ada box khusus menyusui. Install aplikasinya dulu guys. Sebelum kita bisa masuk ke dalam. Sekarang kita ada di Universal Studio. Kakak lagi apa? Jadi tadi waktu kita habis dari Universal Studio, kita tuh cuman foto-foto di depan Universal Studio. Terus nggak terlalu lama karena emang panas banget. Langsung kita pulang dulu ke hotel karena kita belum sholat juga, jadi kita pulang ke hotel istirahat dan packing. Beres-beres untuk supaya besok tinggal bawa kopernya nggak usah ribet. Karena besok kita check-in dan terbang jam 12. Sekarang kita mau ke Tanjung Pagar, apartemen tertinggi di Singapura. Gila ya, cepet banget. Hai guys, sekarang kita lagi ada di apartemen tertinggi di Singapura. Sunsetan di sini. Lihat pemandangannya. Udah ada. Udah ada yang si kapal laut juga udah. Yang apa itu lihat? Udah. Hai gitu.
Oh cute. Gimana tadi ketawanya kak? Gini. Kak. Gimana? Ntar. Terus kita lanjut makan di restoran Padang sebelahan Hotel Mi. Makan malam di sini restoran Padang. Enak banget. Nggak jauh dari Hotel Mi. Kak Nara sekarang mau pulang. Bye bye. Kalau di foto teh lucu cute, iya. Oh gitu cute. Oh gitu. Oh gitu. Cantiknya gimana? Sesampainya di bandara, ternyata koper kita itu kebanyakan, guys. Akhirnya kita harus membongkar dan membuang sebagian baju yang kita bawa. Drama bagasi nggak cukup, harus bongkar koper. Jadi sekian aja video trip Singapura kita. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.